Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman salah satu drone nambaling-baling yaitu Unique Typhoon H. Dengan harga di kisaran 20 jutaan, drone ini cocok digunakan untuk kalangan profesional, baik itu fotografer ataupun videografer. Ya, seperti ini tampilan tasnya. Langsung aku buka aja ya. Nah, kotak ini berisi 8 baling-baling, 6 untuk drone, dan 2 untuk cadangan. Kemudian kotak selanjutnya berisi balancing smart charger, ada konektor untuk lighter mobil, kabel USB digunakan untuk mengisi daya remote control. Ini kabel power adapter chargernya. Kemudian ini adapter chargernya. Ada 2 buah baterai drone berjenis LiPo 5400 mAh. Di bagian ini ada pengunci jika baterai sudah terpasang di drone. Nah, kalau yang ini Typhoon Wizard digunakan untuk pelacak ketinggian, point to fly, kompatibilitas mundur, dan kontrol penerbangan satu tangan. Ini apa dan fungsinya buat apa, aku juga nggak tahu. Aku baca di buku petunjuk, nggak ada penjelasannya. Kalau teman-teman ada yang tahu, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, ini dia remote controlnya. Dengan operating system Android berukuran layar 7 in. Terdapat HDMI port, USB port, headset port, micro SD port, micro USB port, dan banyak tombol yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Ini buku petunjuknya.
Dan ini drone-nya. 6 lengan motoriknya dapat dilipat. Terdapat sonar, LED status, gimbal 3 aksis kamera dengan video resolusi hingga 4K, USB port, SD card port, antena, serta landing gear. Untuk pemasangan baling-baling ada dua jenis, yaitu A dan B, serta memiliki warna yang berbeda. Warna hitam untuk A, sedangkan warna putih untuk B. Dan yang terakhir, ini adalah pelindung baling-baling. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.